Ibu, bisa sudah selesai, tetapi kami mohon Bapak Ibu tetap tinggal di tempat karena kami keluarga ingin mendengarkan sedikit sharing dari sahabat-sahabat Bapak yang itu sangat bermanfaat bagi kita sebagai anak-anak yang ditinggalkan. Tentunya itu adalah legacy bagi kita semua. Dan saya akan mulai dengan Marcella Sulindro yang akan membacakan sedikit riwayat tentang Papa kita Sulindro. Saya lanjut aja untuk mengingat Papa kita Sulindro. Papa itu lahir di Solo ya, tanggal 12 Agustus 1928. Anak keempat dari 6 saudara. Dan dia pedagang, anak dari pedagang emas hasil China, Hokkien, yang merantau ke Indonesia. Papa Sulindro kemudian bisa ketemu mama karena orang tua mereka adalah saling pedagang emas. Jadi mereka dari muda sudah kenal dan akhirnya menikah dan pindah ke Semarang tahun 1965-66. Dan setelah itu dilahirkanlah kita bertujuh anak bersaudara di Semarang. Oh ya, pindah tahun 50 ke Semarang. Dan setelah kita semua dibesarkan di Semarang, kita diboyong ke Jakarta untuk melanjutkan sekolah-sekolah kami. Itu di tahun 1965. Dan saya ingat Papa Mama tidak pernah, walaupun sibuk begitu, sibuk dengan pekerjaan, karena Papa Mama dari pedagang emas masuk ke perbankan dan juga ke properti, tapi tidak pernah kita merasakan ditinggalkan. Kita selalu diperhatikan dan dibolehkan untuk sekolah ke luar negeri, mengambil apa saja yang kita sukai. Dan mungkin anak itu memang tidak semua hari ini hadir, tapi mayoritas ada. Yang kokoh, Pak Cayono, yang juga sekolah di Taiwan, Amerika, dan Dr. Maria atau Margareta, anak kedua, terus Elis kebetulan tidak sempat hadir hari ini, dan saya keempat, Marcella, Janet, sekolah hukum, Marian juga di kedokteran, dan Benjamin yang terakhir sekolah arsitek, bisnis, dan meneruskan di bidang financial. Jadi kita merasa waktu mama mendahului papa, tentu papa juga sangat kehilangan. Tapi dia selalu melanjutkan waktunya dengan kita semua. Jadi bukan saja 7-11, tapi 24/7. Jadi papa itu dengan anak-anak sangat erat. Dia suka sekali traveling, menengokin cucu-cucunya yang diantaranya di Indonesia, Singapura, dan Amerika. Jadi kepergian papa kali ini tentu saya sendiri pun merasa kehilangan. Tapi seperti tadi Romo bilang, sudah waktunya setelah 40 hari, sudah waktunya kita harus menghadap ke depan. Karena papa mama tentunya sudah ada bersama Tuhan Yang Maha Esa dan dengan malaikat-malaikat pelindungnya. Jadi kita juga mengharapkan kita bisa sekeluarga yang ditinggalkan, anak-anak, cucu-cucu, cicit, untuk maju ke depan, untuk saling erat, tetap erat, menjalin hubungan yang baik. Dan ini pesan-pesan papa, mama yang sudah kami diajarkan. Dan kami mengharapkan juga kita bisa meneruskan ke anak-anak kita semua ini yang sudah mendapat 27 cucunya dan satu cicit. Ya, kita mengharap semua ini ajaran yang lebih baik. Dan selanjutnya saya akan serahkan ke adik saya Janet untuk memperkenalkan teman-teman kerabat papa yang sudah lama untuk sharing lebih daripada itu.